Dude Crab. Yay! Oke, kali ini kita mainkan Minecraft Survival MCP lagi di mode Stone Block lagi. Ya, yeah, guys. Oke, sudah lama saya tidak upload video semenjak ya setelah hari raya kemarin. Oke. Sebelum itu kita akan jalan-jalan dulu di sini. Sebenarnya sudah saya banyak yang udah saya perbaiki. Ini pintu-pintu masuknya sudah saya perbaiki. Dan saya mau bertanya sama kalian, kalau misalnya di Minecraft, kalau misalnya ada petir kayak gitu, apakah dia akan muncul mobs atau gimana ya? Karena saat waktu ada petir di map saya ini, tiba-tiba ada zombie piglin ya, nggak tahu ya. Ini tiba-tiba ada sini, saya udah kasih nama Budi. Ada satu lagi, dia nyambar petirnya di sini nih. Dan tiba-tiba ini kandang saya hancur semua, dan tiba-tiba ada muncul dia. Ada tiga sih yang muncul, cuma yang lainnya mungkin, oh ini ada satu sini yang bocilnya yang hilang. Ada tiga munculnya. Jadi saya sering main-main di off cam atau di off record. Nah, ini saya perbaiki di sini, saya buat ya sederhana aja ya. Oke, hari ini saya kepingin pergi ke Nether ya, karena saya mungkin butuh beberapa piece rod. Dan mungkin kita akan dan mungkin kita akan membutuhkan ender pearl supaya kita bisa pergi untuk menyelesaikan yang namanya misi kali ini. Ya, misinya tinggal apa ya? Saya lupa ya. Oh, di sini nggak ada lagi ya bocilnya itu ya. Oh, ini dia. Oke, kita lihat dulu. End portal kita belum dapat, obsidian kita udah dapat, dan mendapatkan dragon egg. Oke, berarti. Jenis ini kita simpan ya, di atas ini aja. Berarti kita tinggal cari blaze rod dan ender pearl ya guys. Kalian kita pergi ke sana, ke Nether ya. Kok ke sana maksudnya? Enggak jelas. Jelas. Oke, sebelum itu saya pengen buat shell dulu. Takutnya nanti ada apa-apa di sana. Jadi ya setidaknya ada pengaman. Oke, kita cari kayu, nggak ada isi kayu. Oke, kita ambil ini aja. Oke, shield. Oke, mungkin mohon maaf kalau misalnya kalau building crafting itu agak lama ya, karena saya pengen belajar tanpa pakai buku resep. Jadi mau belajar seperti itu. Oke. Kita akan membuat yang namanya ini kita lepas dulu ya. Terlalu mengganggu. Kita akan membuat namanya Nether Portal. Oke, sebelum itu kita akan membuat, waduh ada witch. What? Waduh nggak lupa bawa panah lagi. Oke, let's go. Apakah di sana ada gelap atau gimana? Wah, one hit. dua hit. One hit. Di mana gelapnya ya? Di sini enggak. Nggak tahu lah. Kemarin perasaan saya ada simpan obsidian. Oh ini. Akhirnya
ke kemarin saya mau buat apa namanya itu enchanting table, jadi saya membutuhkan obsidian dan ini ada lebihnya. Oke, okay. Mungkin kita nggak perlu lagi iron. Oh, kita butuh block. Mana tahu nanti untuk menyelamatkan kita di sana. Iron kita simpan aja di sini ya. Sultats unbreaky. Kenapa saya membutuhkan blaze rod? Saya mau pengen buat potion juga supaya kita bisa untuk menyelamatkan villager-villager yang telah jadi zombie ya guys. Karena kebanyakan di mob farm saya itu kebanyakan ada villager, zombie villager ya. Jadi ya sayang juga kalau nggak diselamatkan ya guys. Kita butuh offline install. Oh, saya ada rupanya. kita butuh panah. Di senjata ya. Oke. Yep. Kita membutuhkan string ini ya. Arrow. Kenapa arrow saya banyak? Ya karena pakai mob farm itu. Oke, kita akan membuatnya. Nanti kita akan hiasnya setelah pulang dari sana ya, guys. Jadi kita akan buatnya di mana ya? Di sini lah, dekat-dekat sana aja ya. Nah, ini saya sudah ngeluasin ini, rencananya mau bangun rumah. Tapi nanti saja dulu, kita akan perlu barang-barang yang lain lagi. Di mana ya? Wait. Oh, di sini aja mungkin ya. Nanti kita akan hiasnya. Oke, okay. Tergali dulu. Tap. Di sini kenapa saya membawa ini air pickaxe, supaya karena kalau kita pakai netherrack itu kan terlalu cepat untuk apa namanya hancurnya. Jadi saya pakai netherrack aja ya, supaya tidak membahayakan kita nantinya ya guys. Oke, ini udah jadi, langsung saja kita akan let's go. Oke guys, kita udah sampai di sini. Wow, ternyata banyak pigmen di sini. Sepertinya kita akan kembali dulu supaya kita ambil helm gold. Oke okay guys, sudah aduh jatuh pula ke semari. Apa nih? Oh. Oke okay guys, kita sudah sampai. Sebelumnya kita akan pakai ini dulu dan kita akan simpen. Oke. Kita pakai ini dulu. Ya kan? Yang pakai iron aja gini. Saya agak ngeri-ngeri gimana kan. Tuh kemari. Karena ya seperti yang di survival biasa saya sering bolak-balik mati di sini. Oke, okay, bentar kita akan catat koordinatnya. -1 No. 2653. Aduh. 2653. Bentar. Dua, enam, lima, tiga. Oke, saya akan bunuh dulu ini. Oh, enggak ada. Kok panasnya enggak nampak ya?
Kita akan, oh sepertinya saya sering melihat biomnya yang ada Enderman ya kan. Untung ada looting 3 di ini saya. Kenapa saya cepat-cepat dapat looting 3 ya, karena saya sering mancing dan dapat buku. Bukunya pun aneh-aneh. Oke. Apakah ada Enderman di sini? Sebelum itu kita akan pakai shield kita dulu. Enderman, Enderman. Oh, ini deh. Enderman. Oke guys, kita sudah dapat sekitar ada 18 ender pearl. Ya sudah lumayan lah. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Ini kita butuh naik ke atas. Karena ini di mode stone block ini modenya hard, jadi untuk mobs itu cepat kali spawnnya ya. Oke, kita akan jalan-jalan lagi untuk mencet kedua tuh suara. Wow, ini lumayan. Silta. Jadi untuk hiasan di rumah, untuk lampu, lumayan. Oke. Oke guys, akhirnya ketemu kita. Wow, di sana di dalam udah ada skeleton. Ayo rantam. Ini yang selalu saya benar. Awas pingnya. Lumayan, kita dapat 2. Ntar kita makan dulu. Kepenuhan. Buang. Thank you.
Eh, ada lagi yang nge-spawn. Apakah ininya di atas ya? Spawner-nya. Gak dapat. Oke guys, oke, akhirnya perjuangan panjang kita melawan para monster yang ada di Nether. Memang neraka itu memang mengerikan guys. Oke, ini tinggal satu lagi. Oke, kita akan langsung saja kembali ke rumah kita. Bentar, arah rumah kita kemana? Ini ada satu lagi. Sini. Padahal udah banyak ya, saya udah dapat ininya. Kayaknya kita kembali aja ya langsung. Arah rumah kemana ya? Ini jalannya kita. Nice, akhirnya kita bisa kembali ke rumah tercinta. Oke, cepet. Kalau ini stone dia yang hancur kalau di sini guys. Waduh, render. Tolong. HP kentang. What the hell is this? Ini kok ketutup di sini? Ini tiba-tiba ada di sini. What the hell is this? What? Aduh, ini tiba-tiba mati. But okay, you see, kalau kita ngelewatin dari sini kan. Oke, nggak apa-apa sih, nggak perlu kita hias lagi ya. Udah bagus kayak gini. Ini di sini rencana kan kita taruh. Oke. I know. Kita netherrack.
Membutuhkan lin. Nice. Biar ada suasana apinya. Jadi kita tertolong walaupun dengan ngebug. Ngebug. What the hell is this? Who are you? Kenapa mereka bisa lewat ya? Bentar ya, kita masuk dulu. Oh. Udah terlindungi. Kenapa dia bisa masuk ya? Aneh. Oke, okay, render lagi. Oke, okay, render lagi, render. Oh, tidak. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Mungkin ya hari ini videonya seperti sampai sini aja ya. Karena ya rencana cuma mau jalan-jalan, enggak ada building hari ini ya, guys. Karena di sini pun kalau mau building enggak tahu mau ngapain lagi ya. Ini semua ada, tinggal kita buat villager breeder, lalu kita buat enggak tahu. Oke. Okay. Kita akan lihat barang apa saja yang udah kita dapat di Nether tadi ya. Ada monster yang lepas nggak di sini? Halo guys. Halo. Nanti kayak untuk Nether portalnya nanti saya akan pindahin, saya nggak suka juga di situ. Oke, kita balas dendam sama mereka dulu. Tadi membeli saya di sana. Oke, kita akan review barang apa saja yang udah kita dapat. Oke, kita akan mendapatkan 18 ender pearl, lalu kita mendapatkan blast rod, kita dapat gold ore dan gold nugget. Kita ada nether wart, nanti kita akan tanam nether wartnya. Kita dapat gold, lalu nether wart ada juga, ada soul sand. Ya, cuma itu aja. Oke, guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika Anda tidak menyukai video saya, silahkan klik like. Dan apabila tidak ingin melihat saya lagi, silahkan klik subscribe. Oke, bye-bye. Yay, yay, yay.